Ya, tuan-tuan, apa khabar? Tuan-tuan dan puan-puan, assalamualaikum. Jumpa kembali Tiger One China. Hari ini tiba-tiba ada anak saudara minta bank account number. Saya pun terkejut juga kan. Dia yang minta, selalunya saya yang minta kan. Apa specialnya, apa yang saya terkejut ialah selama ni masa mereka sekolah sama ada di maktab ataupun di college ataupun U, setiap kali perpisahan SPM, PMR, SRP dapat keputusan cermat lah. Kita ada bagi sedikit lah kan, imbuan, duit poket, duit belanja, walaupun tak ada lah banyak mana kan. Tengok kepada keputusan tu lah kan. Jadi ke benda tu masa mereka umur 12 tahun, kadang-kadang 3 tahun awal persekolahan. Ibu bapa mereka pun bekerja sebenarnya kan. Kita saja suka-suka nak bagi sebagai insentif lah, insentif. Jadi sekarang mereka dah bekerja, ada yang dah 5 tahun eh. Ada yang 1 tahun, 2 tahun. Ada yang dah melangkah alam perkahwinan. Jadi apa yang saya nak timbulkan isu sekarang, anak saudara ni sebenarnya mungkin baru kerja kan. Setahu saya dalam 1 tahun, lebih kurang macam tu lah. Dulu selalu lah kan, bagi duit poket awal tahun ke, bila tak gagak tu kita bagilah kan. Jadi dia minta bank account number. Dia kata nak transfer 2 kopi. I pertama kali anak saudara nak belanja minum kopi. Dia duduk di Damansara, tak silap bekerja di Damansara. Kalau dari Ampang tu lebih kurang 20 km, 25 km lah. Jadi kita tak kisahlah kan dia bagi berapa. Yang penting dia respect, dia hormat kita. Dia masih bapa saudara dia kan. Yang lain tu bila dah bekerja, lupa macam tu lah. Dan saya pun bukanlah nak minta sangat tentang duit kopi, duit belanja, apa yang kita berikan tu. Kita tu sekadar sedekah je lah kan. Insentif kan, insentif pada anak-anak saudara, dengan harapan mereka rajin belajar. Jadi kita tolonglah kalau datang ke rumah tu. Kalau biasanya kita transfer bank lah, kita bagi dia. Yang heran ni yang satu ni, yang satu ni saya rasa dia apa yang kita bagi selama ni insentif tu, dia menghargai. Payah nak jumpa kan. Payah, memang payah nak jumpa budak-budak macam ni. Jadi dalam ramai-ramai anak saudara tu, inilah seorang yang bagi duit kopi, duit insentif belanja minum lah. Belanja minum kopi. Saya pun tak tengok dah berapa dia bagi. Mungkin RM50 kan, lebih kurang lah agaknya. Jadi saya pun pada awalnya tak sampai hati lah nak terima kan. Tapi mengenangkan mungkin ekonomi dia dah stabil. Kalau tak silap dia ada engineering, bachelor of engineering. Mungkin engineer lah kot. Jadi kita respect, kita menghargai lah. Bukanlah kita nak perlukan sangat duit tu kan. Sebab duit
Kita pun ada duit pencen pun, bukanlah kata tak.